Beberapa menit yang lalu juga barusan dikabarkan bahwa informasi update masih terus berkembang. Jadi kita masih belum bisa memastikan kabar-kabar yang sekarang ini muncul gitu ya. Kami dari pihak keluarga masih sangat menaruh harapan adanya mukjizat. Kita kan nggak pernah tahu ya, Allah yang berkehendak gitu ya. Saya kurang begitu paham, tapi yang jelas beliau ini salah satu pilot senior di Sriwijaya Air. Jadi bisa dikatakan dia adalah pilot yang sudah cukup jam terbangnya sangat tinggi. Gitu. Kalau di Sriwijaya itu dikenal sebagai Kapten Ustadz karena selalu menggunakan kopiah putih. Di lingkungan sekitar juga beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, sebagai orang yang cukup kuat secara agama.